Halo teman-teman, ini aku mau berbagi resep ayam goreng serundeng. Langsung kita ke bumbunya aja ya. Ada 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, sama kunyit. Di sini aku tambahin minyak goreng ya. Lalu kita copor sampai bumbunya halus. Nah, kalau udah seperti ini, udah kita rebus ayam dulu. Masukin ayam 1 kilo, terus kita masukin bumbu tadi. Jangan lupa tambahin salam dan sele. Habis itu kita aduk-aduk. Kemudian habis itu kita masukkan garam secukupnya, tambah penyedap rasa juga secukupnya. Aduk-aduk, rebus hingga mendidih sampai nanti airnya surut ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini udah matang ya teman-teman, kita matiin aja kompornya. Nah ini nggak ke video tadi pas aku masukin kelapa parutnya, jadi tadi jangan dibuang. Kita rebus kelapa parut pakai air rebusan bekas ayam tadi, rebus hingga air surut dan kadar airnya berkurang ya teman-teman. Di sini aku goreng dulu ayamnya. Goreng hingga warnanya tuh kuning kecoklatan. Kemudian kita angkat ayamnya, tiriskan. Nah setelah itu kita masukkan kelapa parut yang sudah direbus tadi ya. Kita masukin semuanya. Nah kita goreng menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Ini diaduk-aduk. Ini kurang lebih 25 menit. Nah kalau sudah seperti ini udah matang ya teman-teman, udah kering kalau sudah berubah warna seperti ini. Nah ini hasilnya, aku dapat 1 kelas penuh dan ini penampakan ayam gorengnya. Selamat mencoba ya teman-teman di rumah. Terima kasih.